Nah, kita lihat di sini ada trek wisata mangrove. Tuh kan. Ada trek wisata mangrove. Ini memang disiapkan, yang nyiapin siapa, Pak Amit? Ini dari kelompok yang sudah 4 tahun dengan swadaya iur bersama. Kemudian beli bambu dikerjakan, gotong royong bersama warga. Nah, dari upaya kami masyarakat Dukuh Bedono ini ada bentuk apresiasi perhatian dari Dinas Kelautan Perikanan sehingga di ujung sana disambung kurang lebih 200-an. Oke. Okay. 200. Sehingga kalau jalan Sabtu Minggu itu kalau pas jalan situ boleh. Agak dalam ya. Enggak usah dibuka, jadi sini aja. Rope-nya agak kecil, biasanya kecil. Banyak yang ingin berselfie foto ke lajur yang langsung menyambung laut sana. Di sana langsung sampai laut, laut sampai ya. Cuman ini lagi tutup ya, iya, karena rope-nya tinggi. Rope-nya tinggi. Jadi ini kalau rope-nya turun bisa dibuka. Iya. Dulu sempat pernah dibuka ya, Pak ya? Iya, kalau masuk berapa bayarnya? 3.000. 3.000 aja. Untuk apa, perbaikan-perbaikan? Perbaikan-perbaikan. Oke. Okay. Siap. Iya. Oke, okay, Pak, lanjut, Pak. Semakin ke sini semakin dalam. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Ini soalnya padat.